Enggak, bercanda kok. Ya udah jalan yuk. 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 Ngomong-ngomong, kamu kok ngajakin aku kesini sih? Simpel sebenarnya. Jadi gini, dulu itu aku sering banget kesini untuk beli makanan buat kucing aku. Kamu suka kucing? Serius? Serius? Kok bisa? Suka aja, karena menurut aku kucing tuh lucu. Tumbem deh. Kayak bibi kamu. Kok aku disamain sama kucing sih? Ya enggak lah. Jelas tujuan kamu dong. Wah, gombel. Tapi nih ya, aku tuh masih gak percaya loh. Maksudnya cowok sama cowok kamu gitu. Terus suka sama hewan peliharaan. Pertama, thank you udah dibilang maco secara gak langsung. Kedua, ya emang aku suka aja sama hewan peliharaan. Maya? Iya, malah aku pernah pelihara monyet. Monyet banget yang dipelihara. Kenapa monyet? Ya supaya gak dibanding-bandingin. Itu lucu banget kelincinya. Bagus dong. Wih, makasih ya Gema. Sama-sama. By the way, kamu suka binatang peliharaan juga? Aku tuh suka banget sama hewan ini. Kamu tau gak, dulu aku pernah punya kelinci, pasang gitu, suami istri. Terus yang cewek hamil, terus ngelahirin 3 baby rabbit. Terus aku kasih nama yang lucu-lucu deh, namanya itu Debbie, Fluffy, sama... Bentar ya Gema? Iya. Sampai mana tadi? Kelinci, nama-namanya. Namanya itu ada banyak, ada Debbie, ada Fluffy, sama satu lagi itu ada... Rin, kita ngobrol di taman dekat situ aja, supaya lebih asik. Yuk. Gem, maaf ya, aku tuh belakangan lagi hektik banget di kantor. Karena kantor aku mau ulang tahun, jadi ya gitu deh. Ya, gak apa-apa sih. Yaudah, aku lanjutin cerita soal kelincinya ya. Boleh tuh. Bentar aku nge-telepon ya. Oke. Halo, Sam. Aduh, aku lagi nggak di kantor, Sam. Jam berapa? Aku lagi di daerah Panglima Polim sih ini. Iya, di Barito. Oh, yaudah. Oke. Okay. See you, Sam. Oke. Gema, aku minta maaf banget karena tadi kantorku itu kan lagi sibuk banget. Terus kayaknya habis ini aku udah langsung harus cabut. Gimana, gak apa-apa kan? Oke, tapi apa-apa. Jangan kapok ya, jalan sama aku lagi ya. Tidak akan lah. Oke, sip. Oh iya. Nih. Coba ini. Coba. Jangan dibuka sekarang. Nanti aja pas udah gak sama aku. Oke, kamu ternyata full of surprise gitu. Oke. Okay. Ini kayaknya mobil Sam. Aku cabut dulu ya. Oke. Okay. Bye. Dadah, Ma. Nanti. Hai, Sam. Thank you.
Rin. Ya. Tadi tuh bukannya anak yang barista yang di kantor ya? Iya, namanya Gemma. Oh, Gemma. Tadi kok kalian bisa jalan berdua? Aku baru aja kenalan sama dia, terus anaknya baik, nyambung diajak ngobrol. Ngobrolin apa aja sih? Banyak. Oh ya Rin, besok itu kan aku ada planning buat ngajakin kamu keluar, buat ngobrolin tentang masalah kantor, berhubung kamu juga kan anak. Gemma. Selamat sore Nona Rindu. Selamat sore. Udah siap buat kopi hari ini? Siap. Oke. Pakai dulu ya apronnya. Dengan senang hati, Mr. Gemma. Oke. Yang pertama sebelum kita buat kopinya, kamu pasti penasaran sama. Sorry. Gak apa-apa. Itu kan kayak waktu kita pertama ketemu. Kenapa? Pencet buat manggil kamu. Iya benar sih. Aku merindu terasa dalam di dalam hati. Apakah hanya diriku yang merasakan rindu sendiri? Aku harus bagaimana? Aku bisa apa?